Manfaatnya gurah apa, Pak? Nah, manfaatnya gurah untuk membersihkan rongga-rongga pernapasan. Mulutnya buka, mangapin. Mangap, telan di mulut, telan. Muntahin, mual muntahin. Ayo. Sesuatu hal yang agak ekstrim ya, karena aku merasa banyak reak-reak dan ingus-ingus di hidung dan tenggorokan lek-lekan gue. Jadi gue mau gurah. Ya ini pertama kali dalam hidup gue gak tahu ya proses gurah itu kayak gimana. Tapi katanya kalau abis gurah itu katanya lu lebih plong aja gitu tenggorokan sama hidungnya. Jadi gue mau cobain, kira-kira gue bakal gurah di mana? Ikutin terus ya prosesnya semuanya. Pokoknya ikutin. Oh ya, sama nanti lo bedain ya. Ini kan suara gue nih masih ada serak-serak banjir ya kan, banjir bandang, banjir ciliwung. Ntar kalau habis digurah, kira-kira suara gue kayak gimana ya? Ntar gue akan tes sambil nyanyi. Nah, gue udah sampai nih tempatnya, tapi parkirnya harus di sini. Ah, itunya apa? Tempatnya masuk ke sana ke gang-gang. Let's go guys. Wah guys, masuk ke dalam dia. Ini bener loh bay. Ayo, hah? Ini pada robanaan nih. Wah gila. Halo guys. Assalamualaikum. Ini Bapak yang gurah ya? Iya, benar. Ini kita Mirzani, Pak. Ayo, silakan. Jadi saya telepon, Pak ya. Oh iya. Kok tempatnya beda, Pak? Oh, sama ya? Sama. Oh, di sini nih. Sama di situ. Oh, ntar buka sepatu dulu. Nah, ini di rumah ini. Ah. Udah pernah digurah belum? Belum, Pak. Ini digurah diapain sih? Tetesin di hidung, tinggal tengkurap aja. Itu tetesannya apa tuh, Pak? Rebusan apa namanya, akar. Oh, itu ya, herbal ya, herbal. Herbal. Jadi cuma satu jenis, apa ya, satu jenis pohon. Oh. Akar kita pakai. Tinggi-tinggi tuh, perih-perih nggak lagi? Pakai hidung masukin air. Oh, kayak hidung, kayak berenang ya? Iya. Paling pas tetes, agak nyedam dikit, udah. Tengkurap. Lah, sendiri. Oh, sendiri tuh. Jangan didorong. Iya, ini... banyak reak, Pak. Sama hidung. Heeh, sama hidung tuh sakitnya sampai ke mata gitu. Udah, enggak ada apa-apa. Emang reakan aja. Oh, gitu. Bukan masalah sinus ya? Enggak. Terus belum pernah digurah? Belum sama sekali. Nanti prosesnya tidur telentang, terus saya tetes hidung kiri kanan, saya bilang tengkurap, nah kalau udah tengkurap, hidungnya jadi pecet. Oh, diamin aja. Diamin aja. Nanti kan lendirnya turun dari hidung, ya kan? Biarin meler. Biarin. Biar manjang terus. Tadi dia berhenti sendiri tuh. Iya. Kan buat narikan di dalam ya, buang kuburan dalam yang kotor. Jadi tinggal tengkurap setengah jam sampai satu jam. Tadi yang dari mulut nggak ada yang keluar? Keluar, biasanya keluar. Dari mulut keluar. Jadi awal dari mulut dulu keluar. Nanti kalau misalkan mual, tapi, mau muntah, muntahin aja. Mau batuk, batukin. Mau bersin, jangan muntah. Oh. Iya, manfaatnya gurah apa, Pak? Nah, manfaatnya gurah untuk membersihkan rongga-rongga pernapasan. Pernapasan bawah, lalu masuk pernapasan atas. Jadi biasanya keluhannya sinusitis, bronkitis, asma, alergi debu dingin, terus bersin nikotin, bersin tenggorokan, pita suara,
Ya pokoknya keluar pernapasan lah. Oh, buat penyanyi bagus ya Pak ya? Pusing kira suara. Ya, kebetulan saya penyanyi. Oke. Ya udah kalau gitu ayolah Pak, kita mulai aja. Kacamatanya dibuka aja. Iya, iya. Iya. Iya, iya, silakan. Ayo Pak. Iya. Sikat. Saya sini kali ya. Nyengat gitu nggak sih Pak? Iya, agak nyedak dikit. Sebentar kok. Habis itu saya bilang tengkurap, tengkurap. Coba pegangin dulu, jangan dipegang itu. Nanti kalau ada tengkurap yang di hidung jangan didorong, jangan disedot ya. Mm-mm. Diamin aja. Ntar dulu Pak, belum siap. Gimana sih? jangan disedot yang di hidung. Biasa biar aja. Ngalir sendiri aja. Biar ngalir aja ya? Mm-mm. Ya, ya. Biar ngalir sendiri. Siap ya. Bismillah. Mulutnya buka, mangapin. Mangap, telan di mulut, telan. Ya, balik tengkurap ke ember. Ya. Ah. Mual muntahin, mau batuk-batukin. Sementara fokus di mulut, udahin pelan-pelan yang di mulut. Okay. Yang di mulut udahin pelan-pelan, sementara fokus di mulut aja. Yang di hidung diemin. Jangan didorong, jangan disedot. Biar ngalir yang di mulut dulu. Muntahin, mual muntahin. Mau batuk-batukin, mau bersin-bersin, jangan ditahan. Biar bersih, biar keluar semua, termasuk yang di paru-paru. Biar bersih. Sama tenggorokan, pita suaranya. Fokus di mulut, udahin pelan-pelan dulu yang di mulut. Yang di mulut udahin pelan-pelan. Iya, belum, belum. Lendirnya makin kental, yang di hidung makin lama keluarnya. Tapi standar agak biasanya antara... Tenggorokan saya agak merah ya Pak? Kenapa? Keluar ya? Iya, mungkin efek obatnya atau ada bekas radang. Gak apa-apa. Tenggorokannya kaprih ya? Oh iya. Punya mah enggak? Enggak sih. Enggak ya? Ada sih tapi enggak pernah kambuh. Iya. Asam lambungnya agak tinggi. Tapi nanti kalau yang di hidung lendir udah turun, yang di tenggorokan perihnya berkurang. Biasanya kalau habis digurah itu ada yang mesti dihindarin. Iya. Apa aja tuh Pak? Kalau minuman tuh es, soda. Oh saya nggak suka. Hari, ya. Nggak suka. Kalau sambal, santan, gorengan, kurangin aja porsinya 3 hari. Bisa pantang 3 hari pantang, jadi pantangnya 5. Kalau nggak ya cukup es sama soda yang dihindarin 3 hari. Oke. Okay. 3 hari banyakin air putih hangat. Ah. Udah keluar banyak. Oh, Pak. Ah, didorong pelan bola yang di hidung, jangan dipencet, oh. Dipencet, hidung jangan dorong pelan aja. Pelan aja pelan. Nanti kalau terlalu keras, hidungnya.
Boleh lah Pak. Air matanya aja. Oh, air matanya. Air matanya biasanya dari orang nangis. Juga dari nangis. Nanti matanya agak sembam. Ya, busin mata juga kayak gua mata juga. Dorong pelan yang hidup dorong pelan. Nunggu seminggu lagi baru bisa diburat. Coba selama satu minggu stop es sama soda. Saya nggak pernah minum es sama soda, Pak. Kan lendir kentel itu kan banyak faktor. Asam lambung bisa bikin lendir kentel. Oh. Tenggorokan kayak banyak lendir tapi nggak bisa dibuang. Itu biasanya asam lambung. Oh, itu asam lambung ya? Bikin lengket lendir kalau asam lambung. Lendirnya nggak banyak cuma karena lengket aja. Ini udah nih, Pak. Dorong keras lagi, dorong keras. Plong ya, kiri kanan ya. Iya. Pencet yang kiri, pencet yang kiri. Ini. Iya, dorong. Kanan, kanan. Lagi, sekali lagi. Kanan. Oh, udah. Dah, kosong. Aman. Ya. Coba itu si Karim tuh penyakitan tuh. Coba Karim, Karim. Oh, Rim, Rim, coba Rim. Gurah sih, Pak. Gurah. Dia lagi batuk, Pak. Oh, iya. Bisa enggak kalau batuk? Iya, bisa, Pak. Coba Rim, Rim. Masuk keluar pernapasan. Buka mulut, mangap, mangap. Ah, mangap. Ah, telan. Nah, tunggu dulu. Ya balik tuh dong, ya. Entar. Ini nih, wih, tahu enggak ada enggak ada efeknya. Belum, memang gua juga lama tadi 20 menitan. Pak berapa, Pak? Berapa pokoknya? Sukarela. Oh, sukarela dia. Eh, sukarela, guys. Ada ini. Tuh, ambil lagi dah, coba lagi buat Bapak. Oh iya, Pak, dari aku, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, nanti aku panggil di rumah ya, bisa di call di rumah kan. Iya. Biarin aja kita tinggalin si Karim, biar Karim meluarkan semua lendir-lendir yang ada di tubuhnya. Tapi enak jadi plong.